ada sambal kacang satu. Siji ngolong-ngolong 10 ngolong-ngolong. Bolak-balik iki. Kang pamit untuk stok berapa bulan ya? Terus ini. Mak, aku ikut tak kena kuat tahu ya. Makanan kesukaan saya. Mama, nanti terus dicemesin sama sambal kacang. Penora keren kan lo wajahnya. Ora aku saya enggak sifaan untuk penempatan jadi Pak. Terus ada lagi ini apa? Dan ini apa? Onan dua dua perah. Dan ini apa? Kita buka dulu. Unboxing kiriman dari emak tercinta. Zaman sekarang Vero gitu. Pengen apa-apa bisa langsung kirim ke Hong Kong pakai Pelawan Express tentunya. Pelawan Express gitu. Ya, aku pakai Pelawan Express. Apa saja isinya? Untuk Pelawan Express ini bisa mengirim Pelawan Express ini bisa mengirim tujuan Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, Jepang, Korea, semua bisa ya. Itu Hong Kong hari hari Minggu sudah sampai di Hong Kong. Tapi untuk selain Hong Kong satu minggu sampai 10 hari sampai. Kita buka dulu ya. Apa isinya? Wes. Nih, ini buat saya. Terima kasih. Sukanya warna ungu dapat efren. Di mana? Aku ki arek unboxing kirimane makmu yo kan. $10. Iso ngono ta sih? Hah? Lemonilo. Aku lagi gawe video motor. Ya wes tak. Aku tutup pakai bani kok. Terima kasih. Sudah lewat. Swiss. Aku kalah kalah sambal mana? Jadi buat teman-teman yang ingin mengirimkan paketan untuk suami, istri, saudara, adik, kakak dan semua siapa saja yang berada di luar negeri, pakai Pelawan Express. Aman, lancar, terpercaya. Insya Allah aman. Insya Allah. Apa isinya? Nah. A, B, C. Isinya itu sambal kacang, teman-teman. Soalnya itu selalu minta kiriman apa? Sambal kacang. Ini enak sekali. Pas rasanya pedes. Gak terlalu manis. Pokoknya pas rasanya buat saya. Karena kalau saya kalau beli di toko Indonesia di Hong Kong sini itu sambal kacangnya tuh kayak terlalu manis buat saya. Kan saya kayak kan aku sudah manis ya, jadi gak suka manis. Ada sambal kacang satu. Siji ngolong-ngolong 10 ngolong-ngolong. Bolak-balik itu untuk setiap berapa bulan ya. Terus ini mak, aku ikut tak kena kuat tahu ya makanan kesukaan saya. Mama, nanti terus dicemesin sama sambal kacang. Penora keren kan lo wajah ya. Ora aku saya enggak sifaan untuk penempatan jadi mak aku. Terus ada lagi ini apa? Dan ini apa? Onan dua dua perah. Dan ini apa? Kita buka dulu. Saya itu minta kiriman apa? Ini kula daun kresek. Ini daun jeruk. Bolong-bolong. Minta daun jeruk dari rumah. Padahal di toko Indo ada. Tapi kan karena saya enggak bisa keluar setiap hari, jadi saya kiriman dari ibu. Nanti ibu kan bisa sampai sini. Mas, ini ada daun kresek. Dan apa lagi? Lombok, teman-teman, Lombok. Nah, kalau ke Hong Kong,
kalian bisa mengirim apa saja, termasuk bakso, termasuk apa itu bakso, termasuk yang bahasa-bahasa seperti lombok, gambar, alat dapur, apa dolar kan ulang dolar sih, dapur itu bisa. Tapi kalau selain Hongkong tidak bisa ya. Kalau selain Hongkong hanya dry food saja sama herbal sama pakaian. Tapi kalau Hongkong bahasa pun bisa. Apa ada apa? Lemah itu tuh Mikey, mana lo? Bisa, bisa apa ada, tapi tadi lupa enggak tahu enggak tak pakai. Balik dan gambar teman-teman. Wes tak buka. Iya. Masa makan balik mana? Wes krungu lah, aku banter lah ngomong. Gambar guys, ya Allah. Mak saya ini terlalu baik hati. Masa anaknya dikirimi gambar sambal kacang, kerupuk, lombok, daun jeruk. Ya lagi itu mah. Terus lagi ngetren, lagi booming di Indonesia. Ada ini teman-teman, nggak boleh iklan ya? Kalau harus iklan, tutupin pe, harus dibayar. Kalau iklan, iya, harus dibayar kalau iklan. Tapi kalau dibayar, nanti iklan. Iya, pas harus itu mas. Mau nggak tak tutupi, kok tak tutupi efek ya? Oke, begitu saja dari saya. Jangan lupa kalau mau mengirim paket barang ke luar negeri, pakai Melawai Express. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.